Selamat pagi, murid-murid. Hai, Cikgu Zanita, Cikgu Zulkizah. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi berkumpul untuk belajar bahasa Melayu. Okey, pada hari ini Cikgu ada seorang lagi tetamu. Okey, di studio kita nampaknya ada Cikgu Zulkizah Mak Yusof. Okey, selamat datang Cikgu Zulkizah. Hai. Okey, Cikgu Zulkizah boleh beri perkenalkan diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Saya harap semua sihat pagi ni. Alhamdulillah bagi murid-murid cikgu yang bermula ya, dah bermula pada pada minggu ini kita dah start PKP. Jadi alhamdulillah dapat masuk ke kelas Cikgu Zanita. Cikgu harap semua murid bersedia dan jangan lupa ambil nota dan tumpukan perhatian. Jangan sembang yang bukan-bukan ya. Tumpukan perhatian anda pada kelas Cikgu Zanita ya, agar kelas ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, bye. Okay, terima kasih Cikgu Zulkizah. Okay, ya. Dan Cikgu mengalu-ngalukan kedatangan murid Cikgu Zulkizah yang apa yang telah dikabarkan oleh beliau, ramai yang menyertai hari ini ya. So jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Zanita yang akan berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Harap semua murid telah bersedia. Dipersilakan Cikgu Zanita. Baik, terima kasih Cikgu Saripa. Baik, sebelum tu sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu ingin ingatkan semula peraturan kita ketika belajar. Maknanya adab ketika belajar. Yang pertama, kamu kena hormat guru yang sedang mengajar dan juga guru-guru yang ada dalam kelas ini. Ya, walaupun dalam talian ya, siaran secara langsung, tapi kamu kena juga sebagai murid kena hormat guru yang ada dalam kelas. Jadi yang kedua, ya, kamu hanya dibenarkan menaip di ruangan chat hanya ketika cikgu bertanya soalan atau cikgu minta. Okey, cikgu kata dah sedia Baik, kemudian macam tadilah ya, apabila kamu naik ke apa konti, diminta silent terlebih dahulu ataupun tutup YouTube, baru boleh on mic. Ya, kalau boleh beri peluang kepada murid yang lain, jangan murid yang sama je. Ya, bagi peluang pada kawan-kawan yang lain pula. Baik, yang ketiga, ya, kamu hanya tidak dibenarkan ya, buat iklan dalam ruangan chat ni. Masa hari Sabtu tu, cikgu baca semua. Ya, cikgu baca semua ruangan chat dan cikgu dapati ada murid ya yang sibuk mengiklankan channel dia. Ajak main game. Sedangkan murid-murid lain nak belajar. Jadi kamu satu, tidak hormat guru yang sedang mengajar, dan yang kedua, ya, kamu mengganggu murid belajar. Ya. Keempat, kamu tidak dibenarkan menaip menggunakan bahasa yang tidak baik. Faham ya? Sebab selepas habis semua cikgu akan baca murid siapa yang ya menggunakan bahasa yang tidak baik dalam ruangan chat. Sebab dalam kelas ni ya, guru-guru lain juga ada sebenarnya menyaksikan siaran langsung ini, dan juga ibu bapa kamu juga ada. Jadi cikgu harap selepas ni kamu mempunyai bersikap baik ya, mempunyai adab ketika belajar ya, kalau tidak ilmu tak sampai, dan menghormati guru-guru dan juga murid-murid yang ada dalam kelas ini. Baik, kalau dah bersiap sedia, kita mulakan kelas kita pada hari ini.
Baik, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harap semua sihat sejahtera supaya dapat bersama-sama belajar dengan cikgu pada hari ini, ya, bahasa Melayu yang bertajuk ejaan yang betul bersama-sama dengan cikgu, Cikgu Zainita binti Hussein dari Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Baiklah murid-murid, sebelum itu cikgu harap kamu dapat menyediakan buku nota dan juga pensel, ya, supaya kamu dapat mencatat nota-nota penting, ya, untuk kamu supaya kamu tidak lupa nota apa isi-isi penting yang cikgu sampaikan pada hari ini. Baik, kalau dah bersiap sedia, tolong type sekarang. Sebab cikgu memanglah nampak ni, tolong type sekarang. Kata saya dah sedia. Okey, type sekarang. Dah sedia ke belum? Sediakan pensel. Cikgu nampak ni, nampak ni. Cikgu boleh baca. Jangan kata cikgu tak baca, ya. Cikgu baca tapi cikgu diam aja. Ya. Tolong type sekarang, dah sedia ke belum? Type sekarang. Cikgu nak tengok. Cuba type sekarang. Dah sedia ke belum? Cikgu baca ni. Cuba type sekarang. Okey, dah sedia? Cikgu Saripah, mereka dah type sedia ke belum? Cikgu Saripah? Cikgu Zainita, dah ramai dah bersedia ni. Okey, kalau dah ramai bersedia. Okey, cikgu teruskan bahagian pengenalan yang bertajuk kesalahan ejaan bahasa Melayu. Ya, sebab apa cikgu tekankan bahagian ini? Sebab apabila cikgu menanda kertas peperiksaan kamu, apabila tiba peperiksaan, banyak murid yang lalai dan masih lagi salah dalam ejaan. Ya, kita saksikan di sini murid-murid, ya, sering melakukan kesalahan dari segi tata bahasa dalam bahasa Melayu. Menyedari akan hal ini, pihak Kementerian Pendidikan dengan kerjasama bahagian kurikulum telah menggubal sukatan pelajaran dengan memuatkan kesalahan-kesalahan ejaan yang sering dilakukan oleh murid-murid. Ya, sebab tu kita tekankan bahagian ejaan. Selain daripada tanda baca, ya, kita tekankan juga bahagian ejaan. Antara salah satu tanda baca yang sering kamu buat salah ialah ejaan. Ya, saya patah nokta, koma, ejaan, ia memang salah. Ya, banyak salah. Baik, pendedahan di peringkat awal ini diharapkan dapat memberi input, ya, yang berguna kepada murid-murid. Baik, seterusnya, mari kita saksikan, ya, paparan kesalahan ejaan yang dilakukan. Ya, selepas tu kita tengok mana yang salah, ya, dan yang betul. Ejaan yang salah dan ejaan yang betul. Baik, anti dadah. Anti dadah ni salah sebab ada tanda sempang. Nampak, ya? Tanda sempang. Baik, yang betulnya ialah anti dadah rapat. Ya, yang ni yang betul. Cepat salin, ya. Cikgu buat slow je. Ya, cikgu cakap slow. Jangan cakap, cikgu saya tak sempat salin. Sebab tu kena fokus dan berhenti menaik. Berhenti menaik. Cikgu tak nak ada sesiapa menaik okey ke, baiklah ke apa, tak mau. Ya, cikgu, bila cikgu kata berhenti, makna kena berhenti. Ya, kena berhenti menaik. Faham, ya? Tak nak. Okey, cikgu, baiklah, cikgu dah tak nak. Terus salin. Mana salah dan salin yang betul. Ya, yang salah tak payah salin, salin yang betul. Yang tanda hijau itu yang betul. Okey? Tak perlu nak type sini, cik. Baiklah cikgu, tak payah. Okey cikgu, cikgu tak nak. Kamu salin sekarang. Kenapa cikgu suruh salin? Bukan ambil gambar snap. Ya? Kalau salin tu, ya, jadi kamu cepat ingat. Tu kelebihan menyalin. Faham, ya? Baik. Stesen. Stesen ni betul, tak ada Y. Ya, kebanyakan murid, ya, mengeja station, menulis, ya, dengan ejaan yang salah, ada Y. Salah. Ya. Berkuat kuasa, ya, dijarakkan. Ada dua perkataan. Berkuat kuasa.
dua perkataan. Ya, yang berkuat kuasa rapat, itu salah. Nampak ya? Dia kena jarak. Mesti ada dua perkataan. Berterbangan, tak ada R. Ya, tak ada R. Tak ada R, itu salah. Ya, yang betul ialah berterbangan. Ini yang betul. Baik, berbahaya. Berbahaya betul. Yang salah ialah merbahaya. Ya, sebab dalam kamus berbahaya, tak ada merbahaya. Ya, boleh cek dalam kamus Dewan. Baik, pengambil alihan. Baik, merbahaya ni biasanya bahasa pertuturan. Ya, kamu biasa bercakap. Bercakap merbahaya, merbahaya. Tapi ejaan yang betul ialah berbahaya. Begitu menyanyi-menyanyi kan? Yang betul ialah bernyanyi. Ni kena betul-betul. Ya, kena ingat. Sebab tu salin yang warna hijau saja, salin yang betul sahaja. Okey? Pengambil alihan, ya, rapat. Ya, kalau jarak, salah. Pengambil alihan yang dijarakkan, salah. Ya, berkuat kuasa, jarak. Ya, kalau pengambil alihan, rapat. Faham ya? Anti dadah, tak ada tanda, sempang. Jelas. Baik, sama ada dua perkataan. Ya, sama ada. Dua perkataan. Ya, bukan satu perkataan. Lepas ni tak mau silap lagi. Ya, sama ada bukan dua, bukan satu perkataan, tapi dua perkataan. Sama ada. Baik, siar raya, nampak? Siar raya, ya, kena dua perkataan. Salah satu perkataan siar raya. Ya, banyak kesilapan ejaan ya yang kadang-kadang ya kita nampak ya di sana-sini banyak. Siar raya satu perkataan salah sebenarnya. Ya, selepas ni kamu kena betulkan. Kamulah yang betulkan sebab kamu dah belajar. Nampak tak? Ya. Jadi bila kamu dapat ilmu ni, kamu kena betulkan. Ya, kawan-kawan yang lain yang tak ada dalam ni. Okey? Jawapan yang ejaan yang betul ialah dua perkataan. Siar raya. Ya, dua perkataan. Cikgu Zanita. Cikgu Zanita. Ya. Minta maaf, ada ni seorang murid ditanya. Siar raya tu apa? Siar raya ni yang apa? Biasanya yang kita alat yang kita gunakan ya untuk mengiklankan atau menghebahkan sesuatu berita. Ya? Siar raya. Ya, sama ada melalui akhbar. Ya, yang itu Cikgu Saripah. Cikgu Saripah pun boleh jawab terus di ruangan chat. Boleh tak? Boleh tak mengganggu saya mengajar. Terus type jawapan di situ. Okay? Jadi perlantikan, tak ada R. Tak ada R. Jadi yang betul ialah perlantikan. Ya, yeah? Ingat ya. Pelantikan. Tak ada R. Ingat betul-betul yang ini. Ya? Yeah? Cikgu tak nak bagi yang formula yang tidak kamu pening. Formula okel jumpa-jumpa ni tak ada ni. Cikgu tak nak macam tu. Nanti kamu lagi pening. Ya? Yeah? Jadi perlantikan salah, sepatutnya pelantikan. Co-curriculum ya kena rapat. Co-curriculum. Tak ada tanda sempang. Okay? Tak ada tanda sempang. Ya, co-curriculum kena rapat. Ya, tak perlu letak sempang. Baik. Seterusnya, kesalahan ejaan seterusnya, eka bahasa. Ya, kena apa? Rapat, tidak perlu diletak tanda sempang. Ya? Nampak ya? Jadi kamu salin yang warna hijau sahaja. Okey, boleh? Salin warna hijau sahaja. Okey? Baik. Sampah, sarap. Nampak? Tak ada tanda sempang. Salah. Sebab ni kata ganda. Ya? Jadi kena letak tanda sempang. Okey. Jelas ya? Baik. Memastikan. Ni memanglah. Ya? Biasalah murid buat kesalahan ejaan ni. Tidak gugurkan P. Ya? Biasanya dia akan buat memastikan. Ya, yang betul ialah memastikan. Faham ya? Memastikan. Baik, perletakkan. Nampak ya? Perletakkan
juga tidak ada R. Macam perlantikan, tak ada R. Pelantikan. Ya? Yeah? Ha, ya. Yeah? Nah, yang betul ialah peletakan. Nampak? Jelas ya? Ha, baik. Persiaran. Ini betul. Persiaran salah. Yang tak, yang kamu gugurkan R, salah. Ya, yeah? Yang betul ialah ada R. Persiaran. Yang ini yang biasanya, ya, yeah? Kebanyakan orang biasa buat silap. Perlantikan, perletakkan. Ha, biasa buat silap. Ya, yeah? Pelantikan tidak ada R, peletakkan tidak ada R. Ya, yeah? Yang betul. Nampak ya? Jadi persiaran juga, jadi persiaran ada R. Yang tak ada R, salah. Okey? Baik, mengehadkan. Dia ada I di tengah-tengah. Ya, yeah? Ada I. Menge. Kata dasarnya ialah had. Nampak ya? Yeah? Kata dasar had. Jadi, menge bukan menghadkan. Menghadkan salah. Nampak ya? Nampak? Okey. Jelas ya? Mengehadkan betul. Menghadkan salah. Ya? Dia menge. Bukan meng. Okey? Jelas? Baik. Kebaikan satu K. Imbuhannya ialah an dengan ke. Imbuhan apitan. Ke dengan an. Kata dasarnya ialah baik. Bukan imbuhan kan. Ya? Kekan. Tak ada. Kebaikan. Dua K. Salah. Tak boleh dua K. Salah. Sebab kata dasarnya ialah baik. Jadi ke-an. Kebaikan. Okey, jelas? Baik. Sambal lewa. Itu betul. Sambil lewa. Dua perkataan. Juga betul. Yang salah. Dirapatkan. Sambil lewa ni dirapatkan. Jelas ya? Ya, yeah? Sambil lewa dirapatkan. Salah. Yang patutnya dijarakkan. Baik, perkarangan. Betul. Perkarangan juga betul. Ada R betul, tak ada R pun betul. Tapi tengok pada ayat yang diberi. Sebab perkarangan ni maksudnya halaman rumah. Ya, perkarangan maksudnya batu karang. Itu perkarangan. Ya, sebab ada dua maksud yang berbeza. Perkarangan halaman rumah, perkarangan batu karang. Jelas ya? Baik. Pedalaman, ya, betul. Pendalaman juga betul. Tengok pada ayat. Kena tengok pada ayat. Ya, sebab pedalaman kawasan jauh, ya, kawasan di luar bandar yang jauh di luar bandar, kawasan pedalaman di luar bandar jauh, ya, maknanya kawasan yang betul-betul jauh di luar bandar. Pendalaman, ya, proses untuk mendalamkan lagi. Contoh kalau kita nak dalamkan lubang, pendalaman, maknanya kita nak dalamkan lagi lubang itu. Okey. Baik. Setakat ini cikgu nak tengok di sini kamu type, kamu faham ke tidak tentang kesalahan ejaan? Okey? Cikgu nak tahu sebab skop kita hari ini hanya tentang kesalahan ejaan sahaja. Cikgu nak tengok kamu faham ke tidak setakat inilah ya, cikgu nak baca. Tolong type sekarang faham ke tidak. Nanti kan cikgu shock sendiri je. Eh, cikgu tak tahu kamu faham ke tak tentang kesalahan ejaan. Okey, Muhammad Azim Noh jawab faham. Nurhana Batrisha faham. Okey. Okey. Cikgu legalah ya sebab kamu faham tentang kesalahan ejaan. Dan hati-hati ketika menulis. Ya, pastikan kamu menulis menggunakan ejaan yang betul. Okey. Okey. Baik, kita teruskan sebab ramai yang dah tak faham di sini, cikgu legalah. Baik, yang tak faham macam Syahi, cikgu baca sini.
Okey, semua faham. Ada yang tak ada tulis tab kat sini tak faham. Okey. Baik, seterusnya kita saksikan kesalahan ejaan seterusnya ni sebenarnya banyak tapi cikgu tak boleh lagi banyak, masa tidak cukup ya, sebab kita ada satu jam sahaja. Baik, yang salah tengok ya, email. Ada yang eja E-M-A-I-L, pengaruh bahasa Inggeris. Ya, kamu kena ingat dalam bahasa Melayu ya, tidak boleh ya, salah kalau kamu mengeja dalam bahasa Inggeris. Ya, garpu, pensel, kan? Kamu terpengaruh. Begitu juga ejaan bulan, ya, kamu terpengaruh dengan ejaan bahasa Inggeris. Ini kamu kena berhati-hati. Ya, jadi yang betul ada tanda sempang. Okay, email, M-E-L, email. Faham ya? Bukan M-A-I-L. Salah. Okay. Mesin fax ya, fax mili yang menggunakan fax. Okey, ini salah. Ejaan sepatutnya ialah I, L E, bukan L I. Begitu juga ejaan mi, bukan M E E, mi, salah. Ya, ramai, memang banyaklah. Ya, mana-mana kita tengok memang banyaklah berlaku kesalahan ejaan. Tak terbendung ya. Masih menggunakan M E E. Ya, yeah, mihon pun salah. Sepatutnya mi, ni. Ya, yeah, bihun bukan mihon. Okey. Nanti kita tengok. Okey. Baik, garfu bukan garfu. Ya, yeah, bukan F. Tapi garpu, P. Jelas ya? Yeah? Bukan F. Ya, yeah, tapi P, garpu. Okey. Kamu salin yang betul ni saja. Okey, boleh? Dia cikgu sampai apa ni, cikgu bawa pun slow je. Cikgu perlahan-perlahan je. Jadi tak terlalu laju. Okay? Jadi kamu sempat nak salin ejaan yang betul. Hajah. Ini pun ramai yang salah. Kenapa haji satu J? Hajah tiba-tiba hajah dua J. Nampak tak? Kalau disingkatkan H, J, H. Betul tak? Kalau haji H, J. Nampak? Ada tak dua J? H-A-J-J. Tak ada kan? Tapi bila tulis penuh, banyaklah tulis dua J. Nampak tak? Sepatutnya ejaan yang betul ialah satu J, hajah. Jelas? Jadi kamu kena betulkan. Ya, kalau nampak salah ke. Jadi kamu pula berperanan menyebarkan ilmu ini. Dapatlah pahala. Okey. Ya. Kadang-kadang terpaksa cikgu pun tak tercak, jangan sebabnya banyak sangat, tak terbendung, tak boleh nak bendung kesalahan-kesalahan ejaan ini. Ya, kadang-kadang kita nampak, kita tak boleh nak betulkan dah, kan? Jadi, insya Allah, ya, ada tanda sempang. Sebab Allah ni kena dieja dalam huruf besar. Sebab Allah yang paling tinggi sekali. Ya, tak ada siapa yang boleh melangkali ataupun berlawan dengan kuasa Allah ini. Kuasa Allah yang tertinggi. Jadi sekena eja dalam huruf besar, tanda sempang. Okey, baik. Istirahat. Ya. Rehat. Salah. Sepatutnya istirahat. Ya, sebab ada isti ni. Ya, ejaan ni dari rahat. Ya, istirahat. Ya, bukan istirahat. Berehat, ya betul. Rehat, betul. Tapi bila ada isti, kena buat istirahat, ejaan yang betul. Okey, karena. Cikgu terangkan yang mudah difaham oleh sok murid, ya. Yang berusia 11 tahun hingga 12 tahun. Ya, yeah? Yang mudah dipaham oleh murid. Cikgu tak nak bahaskan yang susah-susah. Sebab yang susah kamu lagi pening, lagi tak faham. Akhirnya kamu akan tetap melakukan kesalahan. Baik. Ingat ni, eja kerenah ni dengan karenah, salah karenah tapi kerenah. Okey? Kerinting. Ni pun salah . Sepatutnya dia keriting. Okey? Nampak?
Cikgu tengok si masih ada yang apa? Baik, commercial. Okey, boleh tengok situ. Commercial. Dengan ejaan yang betul, commercial. Okey. Kalau tanya commercial tu apa, nanti cikgu salipahkan tag di situ. Okey. Okey. Cikgu teruskan di situ. Dia akan bagi jawapan. Ejaan kuih tiaw. Nanti tak sempat. Okey. Baik, kuih tiaw. Nampak ejaan kuih tiaw. Ini yang selalunya silap. Ejaan kuih tiaw. Ya. Ni ada je K-O-A-Y tiaw T-E-O-W. Sepatutnya ejaan yang betul ialah kuih tiaw K-U-E-T-I-A-U. Sebab bila sampai ejaan kuih tiaw ni memanglah ramai. Ya, banyak buat salah. Jadi tolong salin ejaan yang betul. Ya, tolong salin ejaan yang betul. Ya, baik, kuih tiaw sup. Nampak ni kuih tiaw? Ada eja K-O-A-Y. Tiaw, T-E-O-W. Salah. Ya, ada eja K-U-E-H, T-E-O-W pun salah. Ya, kamu nampak ya? K-U-E-Y, T-E-O-W. Nampak? Sebab kamu mengeja menggunakan bahasa pertuturan. Kamu tak rujuk kamus. Ejaan yang sepatutnya. Ejaan kena menggunakan bahasa baku. Semasa menulis. Semasa menjawab soalan. Itu jelas. Tidak menggunakan bahasa pertuturan. Sebab bila cikgu kamu menanya, dia akan letak kamus di sebelah. Dia akan rujuk kamus, kamus dewan atau kamus bahasa. Dia akan rujuk kamus. Jadi kamu pastikan tidak melakukan kesalahan ejaan. Okey? Kena ingat betul-betul ejaan kuih tiaw ni. Supaya tidak silap lagi. Tengok ni ada yang eja K-O-A-Y. Lepas tu dia buat tadi rapat. Yang ni jarak. Sepatutnya dia rapat. Ejaan kuih tiaw tidak ada H. Tiaw, T-I-A-U, tiaw. Bukan T-E-O-W, bukan. Salah. Baik, seterusnya tengok ejaan kuih tiaw lagi sekali. Ya, dia rapat masa yang sama. Tadi A-Y, ni E-Y. K-O-E-Y, ada juga dia jumpa. Saya banyak lagi contoh yang cikgu kumpulkan tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam ejaan bahasa Melayu. Ya, sebab dah bercampur aduk, ya. Sebab kemudian kamu terpengaruh pula dengan bahasa pertuturan. Bahasa pertuturan ni tidak kira lah bahasa pertuturan bahasa Inggeris, bahasa pertuturan India, bahasa dan juga Cina dan juga bahasa-bahasa yang lain lagi. Itu menyebabkan berlaku banyak kesalahan dalam ejaan. Okey? Baik, seterusnya sampai ke uji minda. Okey. Dah sedia untuk uji minda? Baik, yang uji minda, Cikgu Saripah, tolong masukkan link, Boleh? Okey, dah saya dah berikan link. Ni murid dah jam berapa ya, Cikgu Zanita? Kita memang sekarang kita bukalah, tak kira lah murid darjah 4 ke darjah 5 ke darjah 6 yang ada dalam ni boleh naik. Tak kira siapa-siapa. Okey, murid-murid boleh menekan link yang cikgu berikan di ruangan komen. Dan bila dah naik berada di dalam konti, buka kamera dan juga mikrofon. Okey, kita dah ada yang Cikgu Zanita. Okey. Hai Anan. Hai. Yang dia nak murid cikgu ni. Anan. Okey, Anan. Hai Anan. Hai, okey Anan. Okey, dah sedia untuk jawab soalan? Dah. Okey. Yang pertama mari kita tengok Anan. Udah pergi ke pusat kitar semula. Cikgu ulang balik. Udah pergi ke pusat kitar semula.
mana semula semula apa ya? semula pandai Anan. Okey. Terima kasih Anan pandai. Terima kasih Anan. Okey, dia cakap dia cepat lah, selalu dia dapat dulu ya, naik. Baik. Dia memang selalu ikut. Okey. Okey. Hai Serilana. Ya, yang tak dapat naik, kamu boleh type yang apa yang salah di, pada ejaan, kesalahan ejaan yang berlaku pada ayat yang cikgu berikan ini. Okey, okay, type di sini. Cikgu Zanita, dah ada Sri Ratna. Okey, Sri. Soalan nombor dua, jagalah kebersihan alam sekitar. Sri. Okey, apa kesalahan? Kebersihan. Pandai, Sri. Okey. Terima kasih, Sri. Baik, murid lain. Okey, Fatina. Daripada kayu terpakai. Siapa? Okey, Fatina. Fatina? Ya. Yeah. Okey, apa kesalahan yang terdapat dalam ayat yang diberikan? Kesalahan ejaan. Buatlah perabot. Okey, buat dua. Oh. Buatlah perabot. Ada dua kesalahan. Ke satu kesalahan. Tengok betul-betul. Buatlah perabot daripada kayu terpakai. Apa kesalahan yang terdapat dalam ayat ni? Yang lain boleh type. Okey, boleh type di sini. Okey, bagus ya. Dari yang menaik. Buatlah perabot dari kayu terpakai. Cikgu nak kesalahan ejaan. Apa kesalahan ejaan yang terdapat dalam ayat ni? Okey, yang lain boleh jawab. Cikgu nak baca sini. Ada tak yang dapat jawapan? Okey, Fatina. Kita dah ambil, dah jawab dah? Belum. Belum. Apa kesalahannya? Kesalahan ejaan? Perabot. Okey, pandai Fatina. Tahniah. Okey, Fatina. Tahniah. Terima kasih Fatina. Sama-sama. Baik, seterusnya. Cikgu. Okey, ada Sharon. Sharon, soalan keempat. Buang tin minuman ke dalam tong jingga. Apa kesalahan yang terdapat di sini? Kesalahan ejaan yang ada di sini apa dia? Tong jingga. Dua, tong jingga. Ada dua. Kan satu dia yang salah. Jingga salah. Pandai, jingga salah. Okey, tanya. Okey, terima kasih Sharon. Okey, seterusnya kita pada Dania. Okey, Dania. Hai Dania. Hai. Dania di sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Sekolah Cikgu Zanita. Tahun berapa? Tahun 5. Pandai. Okey, perkenalkan diri supaya kawan-kawan yang lain boleh kenal. Baik, soalan yang kelima, bawa beg sendiri semasa membeli belah. Jadi apa kesalahan ejaan yang terdapat di sini? Beg. Okey, pandai beg. Ya? Yeah? Pandai ya? Eh? Baik, yang keenam ada murid yang keenam? Ada sekejap ya. Okey. Dah ada ni Ray Shanam. Terima kasih ya. Okey. Hai Ray. Hai. Baik, gunakan tangan untuk mengelap tangan. Apa yang salah sini? Kecil. Okey. Pandai Ray, tanya. Okey, yang ketujuh? Sekejap ya. Mana ni? Okey, Nashli. Okey, Nashli. Nashli dari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Tahun berapa? Cikgu, saya dah siap. Tahun berapa, Nashli? Perkenalkan diri supaya kawan-kawan lain kenal. Dah hilang, Nashli.
Alah, dah keluar dah. Dah keluar. Okey, kejap ya. Ada ni. Okey, seterusnya perkenalkan diri. Guru Shirin. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Guru Shirin Kau dari 5 kreatif. Okey. Okay. Baik, soalan nombor 7. Anas membeli pulut panggang dan pisang goreng. Baik, mana yang salah? Pulut. Pulut, lagi satu? Panggang. Mana? Tak, panggang salah. Tengok betul-betul. Anas membeli pulut panggang dan pisang goreng. Pulut sahaja. Pulut sahaja. Tak tepat. Ada tak yang boleh bagi jawapan yang tepat? Ada dua kesalahan di sini. Satu cikgu pulut. Saya tahu. Satu pulut, satu goreng. Ah, okey, tanya betul. Terima kasih. Okey. Jadi semua dapat jawapan, beri jawapan yang tepat. Baik. Yang ini pula cikgu nak murid lain ya. Cikgu minta murid lain jawab. Cikgu dah merahkan, dah tanda kau ada merah kesalahan tu. Dan cikgu nak kamu eja dalam apa menggunakan ejaan yang betul. Okey, boleh? Dah ada cikgu Zanita. Okey, siapa dia? Perkenalkan diri. Ah, Karisa. Apa ni? Karisa? Karisa Zahra. Assalamualaikum Zahra. Karisa. Hai. Buka kamera. Sebab cikgu tak nampak tadi. Boleh buka kamera ke? Karisa, buka kamera. Okey. Assalamualaikum Karisa. Boleh jawab tak? Perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah tu ada kesilapan ejaan. Apa yang salah di sini? Cuba eja yang betul. Minggu ada 2 G. Cuba eja minggu 2 G. M-I-N-G-G-U. Pandai. Okey, tepat. Baik, murid-murid yang lain boleh type ejaan yang betul ya, supaya kamu dapat juga memberi jawapan yang betul dan tepat. Jadi kamu sama-sama belajarlah ya. Okey, murid lain. Okey, Shivani. Shivani yang nombor 2 tu. Okey, hai Shivani. Hai. Dah banyak buat kuih? Dah. Yalah, semprit dia sedap lah. Itulah. Kan? Maruku dah siap? Maruku ada dah untuk siap. Cikgu tak? Cikgu Sarifah dan Cikgu Zanita. Boleh. Boleh. Okey. Okey, teruskan. P-E-L-A-N-G-G-A-N. Pandai Shivani. Ada 2 G. Tanya Shivani. Okey, terima kasih. Baik, ada 2 G. Begitu juga minggu. Ini kesalahan yang biasa murid lakukan. Baik, murid seterusnya. Airil Daniel. Siapa dia? Airil Daniel. Airil Daniel. Okey, Airil, buka mikrofon. Okey. Hai Airil. Perkenalkan diri. Nama saya Airil Daniel. Saya dari sekolah SK Konwen Kajang. Saya dari kelas 5 progresif. Okey. Hai Airil. Okey, tolong betulkan beg sendiri ni. Apa ni kesalahannya? Beg ni terutamanya. Memang banyaklah. Ya, pengaruh bahasa. B-E-G. Okey. Sendiri? S-E-N-D-I-R-I. Sendiri. Pandai. Okay. Betul dia. Tahniah. Okey? Tahniah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, boleh seterusnya? Okey, kita ada Afrina. Okey, Afrina, tutup YouTube ataupun perlahankan. Awak tengok yang streamiat tu je. Siapa? Nanti bunyi apa? Bunyi bergemur nanti. Okey, Afrina. Okey, Afrina. Assalamualaikum. Salam. Okey, Afrina boleh perkenalkan diri dulu? Kawan-kawan nak kenal?
Saya Afrina Kaisara dari Sekolah Kebangsaan Degong. Ah, okay. Sekolah Dugo, sekolah Cikgu Zakizah ke ni? Ah? Sekolah Cikgu Zakizah. Buka mikrofon. Yeah. Oh. Tahun kita berapa? Jauh ya datang ke sini. Tahun 6. Okey, ah, bagus. Pihak. Pihak. Eja kan? Ejaan pihak. P-I-H-A-K. Okey, Tania. Dan terima kasih. Okey? Betul. Terima kasih. Baik, plastik. Siapa boleh eja yang betul? Sekejap ada boleh ya. Hmm. Ada ni. Okey, S. S ni penyama ke nama sebenar ni? Dia letak S je. Okey, buka mikrofon. S. S apa kita ni? S untuk Saripah ke? Tak, cikgu. Letak nama penuh. Ayuh. Buka apa ni? Kamera. Cikgu tak nampak ni. Sekejap, cikgu. Cikgu nak nampak muka awak juga ni. Hai. Hai. Handsome pun. Okey. Apa kenalkan diri? Nama saya Shan. Nama saya Shan. Saya tahun 6 daripada sekolah Kebangsaan Jalan Seni 1. Okey. Tak apa, teruskan. Plastik. P-L-A-S-T-I-K. Pandai, ya. Tak ada okay. I. Plastik, ejaannya, ya. I ni tak ada. Sebab tu salah. Ya, ejaannya okay. Betul. P-L-A-S-T-I-K. Pandai. Okey, terima kasih. Sama-sama, cikgu. Memuji langkah yang diambil. Ni. Ejaan ambil. Okey, Atik. Siapa? Atik. Okey, perkenalkan diri. Assalamualaikum. Atik, dari mana Atik? Buka mikrofon. Hai Atik. Okey, baru nampak muka. Dia belum buka lah. Atik. Dia nampak dah. Atik dari mana? Tutupkan volume YouTube. Assalamualaikum, cikgu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Nama saya Muhammad Atik Azmi bin Gusti. Dari Pondok SG. Apa dia? Bunyi bergaul ni, kena tutup. Kena tutup yang YouTube. Fokus dan sedikit je. Ada dua kat atas tu kan awak tengok, ada ada 100 miliar, ada satu YouTube. Tutup dulu YouTube tu. Awak guna PC kan? Tak. Okey, tak apa, teruskanlah. Ibu nak Nabila memuji langkah yang diambil oleh PASA. D-I-A-M-B-I-L. Okey, ada berapa lagi Cikgu Sanita? Baik, cikgu perlukan 3 orang, ya. Oleh itu langkah ini dapat mengurangkan masalah. Salah ejaan masalah tu. Siapa boleh betulkan? Okey, dah ada. Kushilin. Okey, Kushilin. Ejaan masalah. Murid yang sama. Kushilin, perkenalkan diri. Hai, Kushilin. Hai, tadi dah ada kan? Ya. Okey, perkenalkan diri. Kan kau lain nak nak kenal? Nama saya Kushilin. Kau dari SK Konven Kajang. Okey, tahun? 5. Okey, saya betulkan kesalahan ejaan ni. M A S A L A H. Satu A. Ya. Ya. Masalah kat situ pun salah tu. Sepatutnya satu A bukan dua A. Ya, yang kat sini pun salah ni. Ya.
Baik, pencemaran alam sekitar. Siapa boleh jawab di situ? Okey, cikgu bagi peluang murid yang lain ya. Cikgu nampak murid yang sama ni. Cuba bagi peluang yang lain dulu. Ha, yang sama cikgu buang ya. Cikgu, kita bagi peluang murid lain dulu. Ha, kat sini kita ada seramai 150 orang. Ha, yang tak boleh masuk mungkin apa dengan awak tak kuat. Okey, cikgu Zanita tak ada skrin eh? Ah, sekejap, sekejap. Line slow ni sekejap ya. Okey, tak apa. Kita angkat budak dulu lah biar ni. Nur Kasih. Nur Kasih, perkenalkan diri dulu. Tak ada slide sekarang ni, muka awak je. Okey, buka mikrofon Nur Kasih. Nur Kasih, ada tak? Sekejap ya, line cikgu hilang ni. Okey, link tu awak tak perlu komen kat sini. Nanti dia akan naik-naik, awak tak sempat. Ada tadi kat atas ya, sekejap. Okey, Nur Kasih. Buka mikrofon Nur Kasih. Okay, Nur Kasih dah bersedia. Okey, boleh nampak? Dah hilang semua. Okey. Beg sendiri, pihak plastik diambil, masalah baru naik yang betul. Baik, sekitar. Ejaan yang betul? S-E-K-I-T-A-R. Pandai. Okey, Tatia. Tak dengar tadi. Siapa nama dia tadi? Nur Kasih. Dari mana Nur Kasih? Nur Kasih di mana? SK Kamu Kajang. Nak boleh cikgu Zanita. Tahun 5. Tahun 5. Tahniah ya. Terima kasih, Nur Kasih. Cuba tak dengar hilang line tadi. Ya. Baik, soalan yang terakhir. Berharap, ya. Okey, Azka. Dari mana Azka? Dah ada dah. Dari sekolah SK Siti Budi. SK Sri Murni. SK Setia Budi. Setia Budi di mana? Pari Gantung. Okey, tak apa. Selamat berkenalan. Negeri mana? Kat mana? Akan kawan nak tahu kat mana Pari Gantung tu? Ke nak murid dekat Cikgu Zulkiza? Kat kampung. Yelah, negeri. Negeri mana? Di Johor. Johor. Okey, nak tahu okay. Kan? Tahun berapa? Tadi dari Perak, tahun, ni dari Johor tahun pula. Tahun lima. Okey, boleh teruskan. Kita menentukan jawapan, berharap. B-E-R-H-A-R-A-P. Pandai, betul. Okey, tahniah semua. Terima kasih sebab memberi jawapan yang betul kepada cikgu. Jawapan anda tepat. Baik. Oleh kerana semua memberi jawapan yang betul dan tepat, cikgu ucapkan tahniah dan bagi 5 bintang kepada semua yang memberi jawapan yang betul tadi. Okey? Cikgu Zani tak dah habis dah. Baik, kamu jangan ke mana-mana sebab selepas ni akan dimasukkan link untuk soalan pula. Jadi kamu diminta untuk menjawab soalan sekarang juga. Okey, Cikgu Saripah akan masukkan link soalan dan cikgu harap semua dapat menjawab dengan tepat ya. Sebab soalan tak susah, senang je. Okey, tolong jawab sekarang. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Terima kasih daripada cikgu kepada semua murid yang hadir dalam kelas cikgu pada hari ini. Okey, sekejap ya.
Okay, sambil kita menunggu ni saya ambil link kejap. Ada sebarang ke kata-kata daripada Cikgu Zulkizah? Tunggu yang berjaya menjawab soalan dan alhamdulillah lah pada semua yang masuk ke kelas pada hari ini, terutamanya murid sekolah kebangsaan Negong, murid cikgu ya. Okey, tadi cikgu tak perkenalkan diri yang betul lah, cikgu dari sekolah kebangsaan Negong. Dan tadi Apina Kaisara ya, dan naik konti. Apina Kaisara tu murid tahun 6 merupakan ketua pengawas sekolah kebangsaan Negong. Dan dia dapat menang ikon pengawas peringkat negeri Perak. Dan cikgu harap ya lepas ni cikgu murid sekolah Negong terus masuk ke kelas-kelas yang cikgu beri link ya, sebab kita dah PKP. Jangan ingat awak naik dekat satu tahun depan awak tak jumpa cikgu tak masuk di kelas. Tolong masuk ya, sebab ini untuk bagi murid tahun 6 lah terutamanya, sebab ini merupakan kelas awak untuk ulang kaji lah. Awak berkesempatan untuk ulang kaji sebab awak tak ada sekolah. Nanti bila awak naik tingkatan 1, awak dah bersedia dengan ilmu-ilmu yang penuh di dada. Kalau tak belajar, nanti naik tingkatan 1 tak ada ilmu, kan? Jadi ambillah peluang mengikuti kelas-kelas online yang akan diadakan pada seterusnya lah. Nanti cikgu akan bagikan link. Okey, sahaja. Terima kasih. Bye. Okey, yang dah siap tolong masukkan markah. Gurshilin, Tania dapat 100/100. Okey. Tolong masukkan markah cikgu nak tengok sekarang. Okey, sementara kita tunggu murid-murid ni menjawab ya cikgu Zanita. Sedikit pesanan daripada saya lah. Pada hari ini kita telah bersiaran langsung di channel cikgu Nita. Jadi pastikan semua murid-murid yang ada sekarang ni boleh menekan butang subscribe, terutamanya yang pertama kali datang singgah ke sini. Dan untuk makluman semua, boleh juga singgah ke channel cikgu, iaitu channel cikgu Saripah, untuk melihat pelbagai lagi video dan juga channel cikgu Zulkizah. Dan semestinya singgah juga di channel cikgu Zanita kerana terdapat pelbagai lagi video yang telah kami hasilkan. Dan insyaAllah kami akan terus menjalankan kelas secara dalam talian. Untuk makluman murid-murid, kelas kita pada hari Khamis bersama dengan saya cikgu Saripah, dan juga pada hari Jumaat. Manakala pada hari Sabtu kita bersama dengan cikgu Zainita. Dan juga pada hari Isnin pun kita bersama cikgu Zainita. Mungkin selepas ni kita boleh masukkan slot bersama cikgu Zulkizah. Boleh ke cikgu Zulkizah selepas ni? Kita dah empat hari, mungkin ada satu hari. Semua murid kat sini belajar bersama cikgu Zulkizah pula. Kita cukuplah belajar 5 hari. Kerana kita pun bercuti ni. Cik Saripah, untuk pengetahuan kita semua, Sabtu minggu depan, Sabtu ni, walaupun ada cuti di Pawali, tapi kita tetap adakan kelas tambahan. Kamu jangan lepaskan peluang ini, sebab pada Sabtu, hari Sabtu ni, Cikgu Mat Arifin, cikgu yang memang hebat, ya, ketua jurulatih kami semua, ya, jurulatih peringkat kebangsaan, ketua jurulatih peringkat kebangsaan yang memang banyak menulis buku dan juga terutamanya buku tahun 6. Jadi memang banyak dan memang hebat cikgu ni. Dia juga merupakan salah seorang tokoh guru peringkat kebangsaan. Dia akan mengajar pada hari Sabtu ni dan cikgu nak semua hadir. Jangan lepaskan peluang. Baik ada 107 orang, cikgu nak semua hadir. Satu jam je. Pukul 10 hingga 11. Satu jam je. Lepas tu yang nak beraya ke Depan Bali ke boleh.
Tapi satu jam je tolong. Hadir supaya dapat bersama-sama dengan Cikgu Mat Arifin. Yeah, tak sama kita dengan tengok rakaman dengan bersiaran secara langsung seperti ini. Yeah? Jadi cikgu harap semua dapat hadir pada Sabtu ini bersama-sama kita belajar dengan Cikgu Mat Arifin. Ya, cikgu rasa ramai yang belajar dengan Cikgu Mat Arifin pada PKP yang sebelum ni kan. Jadi PKP yang kali ini Cikgu Mat Arifin sekali lagi meluangkan masa belajar, dapat mengajar kamu. Jadi kamu pula sebagai murid hadir sama-sama untuk belajar bersama-sama. Ya, terbuka kepada murid tahun 3 hingga tahun 6. Ya, rugi kalau tak tuntut ilmu ni sebab cikgu ni memang hebat. Okey? Ha, cikgu harap semua hadir ya. Okey, cikgu Sarifah. Okey, sebagai apa sebelum kita ada 3 minit lagi masa cikgu Zanita. Ha, Syifa ni kata okey, Sarifah akan pakai baju ni. Okey, ada anak murid cikgu. Boleh. Zulkiza. Okey. Dan kita pun cuti sehingga hujung tahun kan, lama cuti ni. Jadi cikgu berharap awak semua mengambil peluang untuk belajar secara dalam talian. Semestinya secara apa cikgu Zanita? Percuma. Kerana kami sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan murid-murid semua. Jadi gunakan dengan baik peluang yang telah ada ini sebaik mungkin untuk sama-sama kita belajar dan memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu. Jadi kita pun sama-sama berdoa semoga virus ni COVID-19 ni terus berlalu dan kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa pada tahun hadapan. Okey. Cikgu Zulkiza tak ada apa-apa dah. Okay, Ashley, pukul berapa? Oh, yang hari Sabtu. Pukul 10 hingga 11. Okay? Baik, ya. Yang untuk kelas. Cikgu highlightkan di sini. Yang ni, untuk terdekat kat ni, Cikgu Zanita. Yang untuk hari Khamis. Okay, untuk hari Khamis. Boleh terangkan? Baik, itu untuk guru. Okey, saya sambung ya untuk hari Khamis. Hari Khamis untuk guru pagi. Ya, yeah, guru. Okey, yang untuk hari Khamis tu kelas bersama dengan saya pukul 12. Pukul 12 hari Khamis. Hari Jumaat pukul 9.30. Dan yang hari Sabtu bersama Cikgu Mak Arifin kan? Okey, nanti kita berjumpa lagi pada hari Khamis nanti. Jangan lupa. Bye. Ayah. Bagi contoh. Ya, bagi contoh antara perbualan yang tidak sepatutnya ya berlaku dalam kelas. Sebab maknanya bila macam ni, murid ni tak fokus. Cikgu dah kata tidak dibenarkan kamu promote semua kamu untuk main game bersama-sama dengan kawan-kawan. Sebab kelas bila kamu hadir dalam kelas, kamu kena belajar. Okey? Ni antara contohnya lah. Sebelum ni cikgu dah beri amaran. Jadi selepas ni amaran yang kedua, selepas ni cikgu tak benarkan lagi ya kamu promote channel atau ajak kawan dalam grup ni bermain game dalam channel. Okey? Cikgu harap kamu semua faham. Okey? Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, ampun maaf daripada lagi. Okey, bye. Bye. Bye semua. Bye. Bye semua. Jumpa lagi.